Oke, kembali di channel Kakak Farm Jepara. Ini di depan saya ini ada kambing darah muda ini. Ini kambing darah muda yang sudah bunting sekitar 2,5 bulan. Nah, kita akan update ciri-ciri kambing bunting 2,5 bulan. Nah, ini kambing darah yang baru saya kawinkan sekitar 2,5 bulan kemarin. Nah, ini saya kasih pakan di sore hari. Ini saya kasih pakan hijauan atau andong hijau. Nah, langsung saja kita lihat ciri-cirinya. Kambing hamil 2,5 bulan. Nah, yang pertama ini makannya lahap sekali. Nah, ini kambing kalau hamil itu makannya lahap sekali. Nah, ciri-ciri kedua kalau makan itu sebentar-sebentar, maksudnya itu berdiri sebentar terus tiduran atau rebahan sebentar. Ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri berikutnya seperti ini. Nah, ini bulunya halus mengkilap. Nah, ini ciri-ciri yang ketiga, bulunya halus mengkilap. Terus yang keempat tuh kita lihat pusarnya itu kelihatan membesar. Nah, itu yang bawah pusarnya membesar. Terus yang selanjutnya badannya atau perut bagian sebelah kanan. Nah, kita lihat bagian sebelah kanan ini sudah kelihatan mulai membesar. Nah, ini yang bagian kanan. Nah, kita lihat bagian kanan sudah mulai membesar dan turun kalau 2,5 bulan. Nah, selanjutnya kita lihat bagian putingnya. Oke, kita lihat bagian puting kambing. Nah, itu putingnya sudah mulai turun. Nah, puting kambing sudah mulai turun. Nah, itu putingnya sudah mulai menurun, pusarnya juga mulai besar. Ini perut bagian kanan sudah mulai membesar. Ini kambing hamil sekitar 2,5 bulan. Nah, ini saya kasih pakan andong hijau. Oke, teman-teman, silahkan like, komen, dan share. Nah, itu putingnya seperti itu, mulai turun. Ambingnya sudah mulai mengisi sedikit karena sudah umur usia bunting 2,5 bulan. Kalau 1 bulan itu belum kelihatan. Nah, itu putingnya. Putingnya itu sudah mulai turun mengempes. Ini bulunya sangat halus sekali mengkilap. Oke, para teman-teman, silahkan klik subscribe, like, dan komen. Ini dari atas kelihatan sudah mulai membesar. Oke.
semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.